بسم الله الرحمن الرحيم. Doa itu adalah ibadah. Kalau belum dikabul, kita sudah dapat pahala dalam ibadah. Jadi kalau kita punya hajat, biasanya langsung datang ke kiai, minta doa, malam-malam nangis. Besok kalau beres, lupa. Tapi hendaknya kita paham, doa itu adalah tujuan ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dan berdoa adalah disabdakan Nabi, saripati ibadah. Jadi kalau orang sadar tentang makna ini, kalau berdoa enggak nunggu-nunggu diberi atau tidak diberi. Yang penting tugasku berdoa. Manusia kalau sering diminta itu bosan, bisa marah. Tapi kalau Allah tidak, ini hambaku akan datang kepadaku, minta kepadaku. Semakin cinta Allah, semakin cinta Allah dengan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.